Bagaimana kabarnya hari ini, Elif? Baca hao cing cu cia. Ya, terima kasih, Elif. Iya, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Indonesia. Terima kasih, Elif. Silakan duduk kembali, Elif. Jafran. Tidak hadir aku. Elif. Hadir aku. Tempat tegak. Badan tegak buku. Tegak hati. Hati. Tegak hati. Li Zi Gui. Zong Shi. 入则孝 出则悌 谨信 泛爱众 余力学文 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可循志 Kata syukur. Terima kasih negara yang telah membina dan melindungi. Terima kasih ayah ibu atas budi membesarkan saya. Terima kasih guru atas ketekunan membimbing dan mendidik saya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan bantuanmu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih khalayak ramai yang telah memberi kepercayaan dan dukungannya. Terima kasih mata saya melihat kebenaran. Terima kasih mulut saya berkata kebenaran. Wo aini tu harus menghargai orang yang lebih tua. Iya, orang yang lebih tua atau senior kita ya. Tapi bila hanya mempraktekkan yang diketahui tanpa mau memperdalam ilmu lagi, kita hanya akan merasa benar sendiri padahal kita hanya mengikuti kebenaran hati itu. Contoh, di sekolah atau di rumah, Mama Devon atau Elif di rumah ngasih tugas nih contoh mamanya cuci piring. Terus Devon atau Elifnya itu contoh di sekolah, guru ngasih tugas sama Elif atau sama Devon. Terus pas Elif sama Devon itu ngerjainnya sesuai dengan yang Devon Elif tahu aja tanpa melakukan yang diarahin sesuai dengan yang dibilang gurunya gitu. Jadi nanti pas Devon sama Elif ngerjain itu sesuai dengan yang udah Elif atau Devon tahu, otomatis nanti tugasnya itu pasti tidak sesuai, pasti atau salah. Kalau kita mau melakukan sesuatu atau tugas dikasih dari guru atau mama atau cece pokok kita harus mendengarkan
apa yang dibilang sama koko atau guru kita. Jadi kita melakukan tugas itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita mau nanti sukses, kita juga harus mengikuti aturan dan juga punya pengetahuan. Kita harus melakukan kegiatan atau tugas kita itu sesuai aturan. Kita itu harus belajar dari kesalahan. Setelah kita itu benar, kita tahu itu yang baik, tentunya kita harus semakin belajar dan tekun belajar yang benar tadi. Sampai jumpa minggu depan.